Pemirsa, inilah spesial report berita 1 News Channel, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Presiden Jokowi sesaat lagi akan meresmikan Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan langsung bergabung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Tim Masih Adi. Terima kasih ya. Silakan ya. Pak Tim. Tepuk tangan untuk anugerah yang telah dengan suatu rumah sakit dengan 800 bed untuk masyarakat Kupang. Selanjutnya. Ya, ini adalah salah satu prosesi peresmian dari Rumah Sakit Siloam di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk undangan untuk melewati pintu samping, Bapak Presiden mohon untuk berkenan sebelah sini, Pak. Silakan. Ya, pemirsa, Siloam Hospital terus menghadirkan fasilitas kesehatan dengan pelayanan berstandar internasional ke seluruh daerah. Dan kali ini Siloam Hospital hadir di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat di Provinsi Timur Indonesia itu.